Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Katro, selamat pagi. Berhubung ini masih liburan, jadi kita akan mau berwisata wisata Mercy Johor Medan. Jadi ikuti terus perjalanan kita. See you. Sungguh padat. Kini kita akan review di Taman Wisata Mercy, tempatnya di Johor. Nah, apa aja nanti yang akan kita review? Tunggu, kita mau check-in ke dalam. Oke, nah mudah-mudahan informasi yang kita review nanti bermanfaat untuk wisata liburannya buat Sohib Agro. Terima kasih. Review gazebo yang kita tempati ini Platinum A. Nah, kita akan review gazebonya. Di dalamnya ada AC, ada juga TV, bantal-bantal kecil. Nah, tabakwa itu porsi tersendiri. Nah, ini ukuran gazebo estimasinya sekitar 3x3 meter ya. Sementara untuk gazebo kita ini di nomor 12, tepatnya di Platinum yang tadi penyewaannya sekitar 300.000 selama kita menggunakan satu hari ini dan sampai tutup. Selamat siang, Sohib Agro. Kali ini kita akan berbincang-bincang kepada mbaknya. Siapa namanya, mbak? Namanya Yanti, mbak Yanti. Oke, ini mbak Yanti. Jadi kita ada mau nanya-nanya sebentar, mbak. Ini di wahana ini, apa namanya? Paling atas, Thunder. Baru. Orange. Hah? Banana sama Rainbow. Oke. Nah, mbak ini salah satu guard safety di wahana ini ya, mbak ya. Wahana apa namanya? Wisata Mercy. Jadi buat kawan-kawan channel kita yang ingin bermain kemari, nanti akan kita review game-game atau wahana yang ada di dalam.
ini salah satu wahana permainan landing. Ada beberapa nama. Ini ada namanya Thunder. Nanti akan masuk ke dalam lubang besar ini. Ini. Di wahana ini cukup safety karena masing-masing tempat wahananya ada guard safety-nya. Jadi kita tidak khawatir apabila kita butuh sesuatu atau lagi kesulitan dalam bermain dalam wahana ini. Kasir di bawah ini.